Tribuners, Anda masih bersama kami, bersama saya, Andi Suruji, Pak Gubernur Prof. Nurdin Abdullah, dan Pak Andi Sudirman Sileman, Wakil Gubernur Selatan. Pak Gub, Pak Wagub, ada program kita yang cukup juga eh, menarik perhatian orang, Pak, yaitu Sulsel Sehat. Nah, ini, ini Sulsel Sehat bagaimana ini, Pak? Apalagi terkait dengan ada program ini tiba-tiba ada COVID. pandemi COVID sehingga kan program ini akan mendapat tantangan iya. yang besar gitu ya Pak ya. Boleh dijelaskan Pak? Iya artinya uh, sosial sehat ini yang pertama masalah yang kita hadapi ini kan stunting Pak. ya. Betul, Pak. Jadi kita udah petakan beberapa kabupaten yang memang perlu penanganan khusus ya terutama bagaimana penanganan ibu-ibu hamil ya ya terutama uh, seribu hari kelahiran pertama ya ini sangat penting sekali pastikan ya anak-anak ini sebelum lahir gisinya baik ibunya gisinya baik ya sehingga betul-betul mereka lahir tumbuh menjadi anak yang sehat aset pak ya ya yang kedua tentu kendala kita juga angka kematian ibu melahirkan. Nah, ini juga tentu menjadi PR kita bagaimana menekan angka kematian ibu melahirkan setiap tahun. Nah, apa upaya yang sudah kita lakukan? Tentu bukan hanya di darat, tetapi di laut pun kita eh, memberikan eh, layanan ya yang kita sebut sebagai ambulans laut ambulance. ya dan Alhamdulillah setelah kita luncurkan dulu uh, tahun lalu itu sudah sekian puluh masyarakat pulau yang melahirkan di ambulans Nah bayangkan saja kalau ambulans laut ada. ini tidak ada ya. Ya, ya. nah Iya dan tentu Ya, kita juga berharap bagaimana masyarakat pulau ini tanpa harus ke daratan. Mereka bisa terlayani. Nah, kami ada bantuan dari Kementerian Perhubungan dua kapal yang kita modifikasi menjadi rumah sakit terapung. Ya. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa eh, beroperasi, sehingga betul-betul masyarakat bisa terlayani dengan baik. itu untuk pulau-pulau -pula yang jauh pak ya. ya jadi nanti mereka Pertunjung. ya Lail dan mereka mobile dan itu dokternya juga dokter volunteer. volunteer. ya jadi memang sebuah ini keikhlasan dari para dokter ya. Ya, ya, ya. nah ada satu hal yang kita coba bangun kita sudah buat di depan kantor gubernur yaitu brigade siaga bencana yang kita rancang menjadi ambulans mobile ya sama yang kita bangun di Bantaeng dulu waktu saya bupati jadi cukup dengan call center 119 ketika ya. ada gangguan kesehatan itu 24 jam ya ada kecelakaan itu secara otomatis tanpa eh, si korban menelpon misalnya ada kecelakaan orang yang melintas saja sudah bisa memberitahu kepada call center 119 ya ambulansnya segera meluncur. Demikian juga kalau ada gangguan kesehatan di masyarakat bisa menggunakan fasilitas ini. Dan saya kira ini adalah e, tentu harus hadir sebagai ibu kota ya ibu kota metro itu. Nah, yang lain ya tentu kita berharap pembangunan rumah sakit regional Ya, jadi saya bersama Pak Wagub sudah merancang ada enam rumah sakit regional, satu sudah selesai di Parepare. Kenapa ini rumah sakit regional kita buat untuk uh, apa? Jadi ini agar jangan semuanya pasien dirujuk ke Makassar. Ya. Sebenarnya kita tidak kekurangan dokter ahli di daerah, tapi mereka itu kekurangan peralatan. Relatan hanya persoalan CT scan harus dirujuk ke, ke Makassar. Nah, bayangkan saja kalau dari ujung lu timur harus rujuk ke Makassar. Ya, orang yang sehat pun ya pasti ya pegel-pegel, <laughs> ya, uh, ya. Pegel -pegel. ya mungkin orang sakit. Orang orang sakit ya, nah kita berharap dengan hadirnya rumah sakit regional ini, ini bisa menjadi rumah sakit rujukan daerah. Pak, saya mau memperdalam, Pak, yang mengenai... Gagal pertumbuhan anak, stunting itu. Program-program apa aja yang kita lakukan, yang real ke bawah ke masyarakat sehingga eh, terutama membangun kesadaran ini, Pak, sebetulnya kalau di level itu. Jadi eh, di tahun 2020 ini kita sudah melihat peringkat eh, dari data 2019 eh, yang masuk dalam peringkat 10 besar. Eh, setelah kita melihat data itu, meskipun sudah berubah ya. Kita mengambil uh, pilot project untuk di tahun 2020 dengan uh, dua kabupaten terbesar angka-angka uh, yang menurut data tahun sebelumnya. Dan intervensi-intervensi itu juga kita minta kabupaten kota melakukan uh, suatu instruksi supaya ada pengalokasian dari baik dana, dari dana di desa maupun uh, dari provinsi. Dan ini kita sudah simulasikan bahwa ada sekitar uh, penerima manfaat sekitar 51 desa dengan anggaran kalau tidak salah plus minus 10 miliar, kita sudah kucurkan oleh provinsi untuk bantuan ke mereka di mana ada pendampingan kita sudah lantik kemarin oleh Bapak Gubernur 85 tenaga uh, untuk uh, santing pendamping. Ya. Uh, kemudian juga ini ada terkoneksi langsung ke dinas kesehatan kami dan harapannya adalah kita juga ini uh, bisa uh, melakukan uh, apa namanya uh, intervensi langsung kepada uh, desa ke desa. Apa yang terjadi, kita di tahun 2020 ini sudah ada peningkatan yang semula tadi ranking 1 adalah Bone dan Endrekang, 2. E, Tetapi sekarang sudah dia mereka bergeser turun menjadi di luar e, hampir e, mendekati kalau tidak salah 10 plus minus. Akhirnya dia turun, terjal istilahnya dia cepat keluar dari zona yang tertinggi. E, itu kita setelah simulasikan ini akan menjadi pelajaran pilot proyek 2 ini untuk sebagaimana kami diskusi dengan Pak Gubernur. Kita coba dulu dan kita akan bisa meningkatkan e, lagi untuk insya Allah tahun depannya. Yang kedua adalah bantuan-bantuan keuangan kami ke daerah bawahan uh, sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur bahwa selalu kita paketkan dengan penanganan stunting. Oh, yeah. Selalu ada ikutan uh, berapa ratus juta untuk intervensi dari segi uh, penanganan untuk stunting. Karena kita tahu selama ini bahwa kita memang masih tinggi angka stunting ketika kami baru pertama kali masuk. Itulah kami sehingga. Kami bersama Bapak Gubernur dan seluruh uh, dinas tim kesehatan kami adalah uh, fokus untuk melakukan intervensi secara dalam tentang ibu hamil seribu hari kehamilan dan termasuk ibu dan stunting. Selanjutnya adalah kita merencanakan ke depan, sebagaimana disampaikan beliau bahwa uh, kita akan melakukan uh, BSB kami untuk memaksimalkan dengan bagaimana kabupaten-kabupaten kota menjadi penopang, di mana mereka akan terkoneksi secara informasi nantinya. Bahwa yeah. karena ambulans kita sebenarnya tidak kurang, tetapi mereka sudah ada juga daerah, cuma masalah sistem yang kita punya, di mana langsung dikomandoi oleh provinsi. Ya, ya. Inilah kita buat di depan kantor gubernur, sebagaimana dulu Bantai dilakukan, dan ini kan menjadi sebuah program terobosan baru untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang butuhkan yang sifatnya adalah emergency system. Saya kira itu sangat penting Pak ya dan ya. tepat sasaran. Nah, ada target Pak mengenai penanganan stunting. Ya, jadi saya kira apa yang dijelaskan oleh Pak Wagub tadi, eh, yang punya tanggung jawab utama sebenarnya kan daerah. daerah. Ya. Ya, jadi, kami supporting dalam rangka bagaimana mencegah eh, stunting ini terus meningkat setiap tahunnya, nah, sehingga kami terus melakukan monitoring melalui Dinas Kesehatan. Uh, termasuk juga kerja PKK, PKK ya ini ya, PKK juga, juga penting, penting, ini, penting Pak. sekali, penting karena sekali, sekali. ya -ibu. terus pendamping desa juga kita uh, berikan, ya, ya saya yakin dan percaya kalau kita menangani ini dari seribu hari pertama kelahiran, ya. saya yakin kita bisa cegah, kita bisa cegah, ya oleh karena itu saya kira ke depan memang lagi-lagi ekonomi masyarakat ini harus kita perbaiki ya kalau ekonominya baik dia bisa memberikan gizi yang baik kepada keluarganya ya saya kira dia akan ya, sendiri, pak, ya saya yakin seperti itu pak kemarin pak gubernur melaporkan ke presiden mengenai penanganan covid pak nah bapak melaporkan bahwa sudah mulai bisa dikendalikan ini yeah. virus Nah, e, bagaimana ke depannya, Pak, penanganan COVID ini? Ya, saya kira satu hal yang mengembirakan bagi kita, walaupun memang ini sebuah e, program yang tidak mudah. ya e, Yang pertama adalah bagaimana kita e, memisahkan yang sakit dengan yang sehat, jadi yang sakit. Ya tentu kita rawat bagi yang ada komorbid, ada ya. uh, penyakit penyerta, ya itu di rumah sakit. Ya. Sementara yang terkonfirmasi positif tapi tidak ada gejala, tidak ada uh, apa OBG, OBG comirgi, ya. itu kita isolasi di hotel. Ya. Nah, kenapa nih hotel supaya ekonomi juga bisa berjalan. Nah, kalau kita tidak gunakan hotel saya yakin percaya bahwa karyawan-karyawan hotel itu pasti dirumahkan. Ya karena hotelnya harus tutup. Nah inilah ada enam hotel kita berdayakan. Yang kedua, catering-catering juga ini kita berdayakan. Nah dua hal ini penting sekali untuk menyembuhkan pasien covid Hotel tempatnya lebih nyaman, terus catering memberikan gizi yang baik, ya Nah, terus ada beberapa program yang uh, tentu diberikan setiap hari sehingga mereka tidak bosan. Nah, alhamdulillah kalau kita bandingkan yang dirawat rumah sakit dengan yang dirawat di hotel, itu tingkat kesembuhannya itu 90 persen yang di hotel. di hotel. Ya, Sementara yang di rumah sakit itu sekitar 79 persen. Nah, ke depan saya kira selama kok vaksin belum dilakukan obat belum ada ya kuncinya adalah kita tidak bisa menjamin bahwa ini covid ini terus melandai nah, artinya protokol kesehatan menjadi sangat penting jadi kalau protokol kesehatan ketat kita lakukan saya yakin kita akan bersabar sambil menunggu vaksin bisa dilakukan. Nah kalau ini udah vaksin sudah ditemukan, kita udah vaksin semua, ya tentu virus ini tidak akan hilang. Tapi kalaupun kita terkena, sudah ada obatnya dan kemungkinan juga tidak ekstrim lagi. Nah kalau penanganan hmm. untuk deteksinya, pak, tracking tracing? Ya kalau itu dari awal pandemi langsung awalnya memang kita kan masih bergantung dengan uh, lead bank cash. Jadi semuanya kita kirim ke Jakarta. Tapi dua minggu kemudian kita sudah bisa mengoperasikan lab kita. Ada yang di Unas, ada di Wahidin, ada di Bapak Elkes, ya, Terus ada di eh, Pertanian, di Maros, ada di Sopeng. Ini ada tujuh lab kita. Ada di Dadi. Ya kalau UNAS saja itu kapasitas bisa sampai 4000 ribu besar sekali. Cuman memang kemampuan tracing ini yang nah, itu. yang harus kita lebih kencangkan lagi. Dan nah faktor kendala juga di masyarakat pak, Misalnya orang takut atau tidak ada masalah. Ya awalnya memang seperti itu, tapi karena relawan-relawan kita ini cukup bagus pendekatan ke masyarakat, ya dan Memang tidak mudah kita mudah mengucapkan tracing, tracking dan sebagainya, tapi itu hal yang tidak mudah. Nah, yang kita uh, lakukan sekarang ini adalah uh, tentu bagaimana meyakinkan masyarakat ya bahwa virus corona ini sangat berbahaya, sangat berbahaya, apalagi di rumah ada orang tua kita, ya ya sehingga betul-betul kita bagaimana melindungi diri supaya kita tidak menularkan ke keluarga kita. Nah, Nah, saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa ya tentu apapun upaya kita tapi kalau kesadaran masyarakat itu rendah, ya pasti naik lagi. Nah, mumpung sekarang sudah dalam kendali, ya. Artinya Uh, RT kita ini sudah sudah boleh dikatakan sudah melandai, ya. Sudah bisa kita anggap bahwa COVID-19 di Sulawesi Selatan ini sudah terkendali. Nah, kita tentu berharap partisipasi masyarakat dalam rangka uh, meningkatkan kesadaran, meningkatkan disiplin. Nah, ini yang paling penting: uh, masker, terutama karena masker ini. Bisa menghindarkan kita itu 70%. 70%. Asal maskernya yang benar. Iya, maskernya, ya, yang kedua menghindari kerumunan, menjaga jarak, ya, cuci tangan. ya Saya kira itu yang paling penting, tuh. Dan hikmah dari semua ini, saya yakin, insya Allah kita akan menjadi, uh, ke depan kita akan menjadi manusia yang hidup bersih.